Berdasarkan kabar kabur loh. Aku kabar kabur. Kabar kabur sana kemari. Yang tak pernah kembali, lagu Cidro adalah lagu pertama yang dirilis oleh Mas Didik Kempot pada tahun 1989. Betul. Wow, lama. Kisah pahit apa yang tersimpan di dalam lagu Cidro? Kenapa Om sedih? Enggak, Mas Didik. Di lagu Cidro ini mungkin pertama kali saya seneng karo wong ya. Oh, pernah seneng sama orang. Orang, iya. Orang bener ya? Iya, orang. Ya iya, Om, gimana sih? Tumbuh-tumbuhan masa. Emangnya Om tukul sama tumbuh-tumbuhan. Iya, terus. Sesama wanita gitu lah. Ya. Dia seneng? Saya juga seneng. Ternyati. Berarti namanya wanitanya Yati, ya itu ternyati. Ternyati Yati namanya. Ternyata orang tuanya kurang setuju. Oh, cinta tadi. Oh. Selalu, itu selalu zaman dulu selalu gitu. Gondrong, ya. Tukang ngamen, ya kan? Nongkrong pekerjaan enggak jelas. Orang tuanya melarang itu betul orang tuanya melarang seperti itu, enggak apa-apa. Karena memang bukan jodohnya kan, Mas? Ya. Dengan dilarangnya itu akhirnya saya banyak menulis lagu-lagu yang melo. Sekarang membawa rezeki buat saya. Alhamdulillah. Tapi sampai sekarang anaknya orang itu, mbaknya tuh sering komunikasi atau sudah enggak sama sekali? Janda. Wah, itu kecewa selamanya itu. Nyesel. Dia enggak bisa membaca masa depan orang.